full. Marai ngantuk kene iki. Kalem. Oh, urung, pira? Parkirnya pira? Oke, guys. Lanjut lagi setelah ngapain di sini. Ngopi-ngopi, kita lanjut ke cari tempat sinematik ini destinasinya. Banyak memburu footage foto-foto ya. Orang satu keluarga pada piknik. Ya di sini itu ambil tempatnya ya. Kalau cenderung makanannya cenderung bawa dari rumah. Mungkin beberapa orang ya gak jajan itu buat mungkin khawatir dengan kebersihannya mungkin. Jadi piknik itu gak jajan. Ya nyari tempat dingin di sini lalu kulinerannya ya bawa dari rumah mungkin atau dari tempat-tempat yang di bawahnya sini yang mungkin lebih higienis. Sebenarnya di sini bersih semua sih tempat-tempatnya, nggak ada yang kayak mumu atau jorok gitu menurutku.
Ada yang ngebeli ya Mas Anang. Ya jam segini loh, ini baru jam 10-an sebenarnya. Udah padat, jadi kalau buat kayak awalan tadi, pagi tadi yang konten gue yang kemarin ini gak pas. Pasnya ya jam pagi. Ora kono nggih lah ya. Apa bablas ae. Sendi kono. Ana sing ngombo to? Hah? Ayo kono. Sinematik dulu. Oke guys, sudah selesai sinematikan ini sama teman-teman ini. Apa isi pertampak neng dure iki lho. Ya perta sop lho. Wes gak mau tak isi anu ya, tak isi dalan mudun ya. Aku bisa nganan aku. Aku lewat Poncol. Iya, lewat kota, kota lewat kidul ya. Lah iya. Ini jadinya aku ya, seperti yang tak bilangin di awal tadi, aku lewat Poncol, Parang, guys, lewat jalur selatan pulangnya. Nanti lewat depan rumah Wahyu. Turunan itu kayak gini, nyantai.
buat speeding-speeding juga ramai, dan gripnya ban itu kurang kalau jalanan menurun kayak gini. Kalau lebih tatak itu buat menanjak sih. Ini baterai GoPro ku masih berapa ya? Setelah ini nanti kuoncol isi bensin dulu, isi Pertamax dulu di Pertashop. Ini tadi tak tambah 1 liter Pertalit tapi ya jaga ini, siapa tahu gak bisa atau mau kemana gitu. Ternyata ya wes, akhirnya kan habis ngopi hati ke barat sebentar, sampai bawah balik ke atas lagi, ternyata enggak, langsung ke timur ya wes. Baru naik sebagian orang, ini udah turun. Panas-panas naik guys, nggak enak. Menurutku pribadi mending pagi berangkat deh, kalau nggak pagi ya sore sekalian. Oke, jalan turun nih guys, nyantai ini. Oh, ngepul. Mas Anang kaget ya. Dikira pistan tuh kena ya, pasti nih. Nyapa? Mau kira deket ya. Pemandangannya indah bolo. Tadi sebenarnya mau taksi di peta shop itu loh, tapi habis taksi 1 liter dan masih cukup banyak ya guys. Di seputar Poncol atau Parang masih nuntut lah. Motor MX ini kan irit.
agak mendem sini. Panas lagi. Ngantuk bola. Silir-silir habis makan ngopi. Olahraga pagi. Olahraga seher, olahraga piston. Marai ngantuk kene iki. Kalem.